lok sembilan orang yang ditangkap ini di empat tempat, Kembang Jaya, Klang, Kuala Lumpur, dan juga Kalimantan, dan juga di Kedah. Dan kepada sindiket-sindiket ini, janganlah gunakan kekerasan. Kalau ada lesen, patutnya mesti ada lesen untuk peniaga. Kalau tidak ada lesen, itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 52 Akta Pemberi Pinjaman Wang, dan juga Seksyen 298AA, iaitu bersubahat bersama-sama membantu sindiket ini untuk memberi pinjaman. Dan selepas mereka ada masalah dalam menguruskan pinjaman ini, mereka sentiasa menggunakan kekerasan.